keputusan dicapai melalui perbincangan tadi. Para penonton menanti perlawanan penting, pasti menarik di antara Thailand menentang pasukan Malaysia sebentar nanti. Isyarat untuk Lop Shamsul Kahar, pengadil perlawanan dari Singapura, memulakan perlawanan sudah pun dilakukan. Final men for the event. On my right, Malaysia. Bergemuruh Stadium Titiwangsa pada ketika ini. Stadium Titiwangsa terletak bersebelahan dengan Tasik Titiwangsa. Satu destinasi taman yang indah di Kuala Lumpur. Dan hari ini, Stadium Titiwangsa menjadi sejarah pada perhitungan akhir kejohanan sepak takraw Piala Dunia ISTAF 2011. Ibarat pertembungan buku bertemu ruas. Inilah boleh yang kita katakan pada pertemuan kedua-dua pasukan. Thailand akan melakukan servis di set yang pertama. Patarapong Yupadi melakukan lambungan. Apit kiri. Masuk. Masuk. Satu servis yang baik menuju ke sasaran satu penjuru kaki. Penjuru kanan, apik kanan, Tegu Malaysia. Servis dari Sriwasaka memberikan mata pertama untuk pasukan Thailand. Servis kedua diangkat cantik oleh Nur Azman. Nur Syarudin. Lipasan Nur Syarudin Makgani. Gagal ditampan oleh Poncai Kokiao. Dia melonjak tinggi melakukan libasan kemas. Terikat kedudukan satu sama. Cantik libasan Nur Syarudin tadi, Nurdin. Ya, cantik sekali. Satu lonjakan yang tinggi untuk membuat libasan. Berjaya diangkat. Namun kawalan Farhan tidak menjadi ketika dia cuba mengumpan semula mencari Nur Syarudin Madgani. Maka tiga servis pertama Thailand memberikan dua mata untuk mereka. Malaysia berjaya merampas satu mata bagi kedudukan 2-1. 2-1 ketika ini set yang pertama. Malaysia menurunkan regu utama. Thailand mengekalkan regu yang menangi peringkat separuh akhir menentang Myanmar. Tidak lepas servis dari Nur Azman Abdul Hamid. Bagaimana anda melihat servis Nur Azman tadi, Nurdin? Ya, yeah. Azman memberitahu kepada Nur Syarudin bola yang dihantar tidak sampai. Ya, yeah, sudah dua kali tersangkut. Dua mata percuma diberikan kepada pasukan Thailand. Servis Nur Azman kandas dua kali di jaring. Azman cuba menjelaskan ini servis yang ketiga. Poncai Kokiao killer pasukan Thailand. Nur Syarudin Watgani killer untuk pasukan Malaysia. Bagaimana servis ketiga ini? Lepas. Satu libasan tajam dilakukan oleh Poncai Kaukiao. Gagal dijawab oleh regu negara. Memberikan mata kelima untuk Thailand mendahului pasukan Malaysia 5-1 di set yang pertama. Servis kali kedua untuk tiga servis berturut Thailand. Mereka memperolehi dua mata pada tiga servis pertama. Oh, laju servis yang dilakukan oleh Sriwasaka gagal dijawab oleh Nur Azman. Satu servis yang baik yang dilakukan oleh Tekong Thailand. 78 km sejam kelajuan servis yang dilakukan oleh Sriwasaka. 6-1 Thailand mendahului Malaysia.
Selebih gagal diangkat. Lagi gagal diangkat oleh Azman di tempat yang sama. Servis Sriwatsaka mencari Nur Azman Abdul Hamid. Namun kawalan Nur Azman tidak menjadi time out di awal perlawanan. Perbincangan segera perlu dilakukan oleh Regu Negara. Melihatkan kepada persembahan awal yang membawa kedudukan 7-1, Malaysia ketinggalan 6 mata ketika ini, Nordin. Ya. Apakah anda mengesan antara kelemahan yang dilakukan oleh pasukan Regu Malaysia? Ya, Regu Malaysia, Azman tidak dapat mengangkat servis yang dilakukan oleh Tekong Thailand. Ini memberikan mata mudah kepada Thailand. Kita saksikan tadi, servis yang menuju ke arahnya tidak dapat diambil. Malah tadi dia juga gagal melakukan servis ke gelanggang lawan dua kali, dua bola kali tersangkut di jaring. Itu memberikan mata mudah. Pelanan disambung semula, servis di tangan Thailand. Sriwatsaka, Patarapong Yupadi melakukan umpanan. Apit kiri. Kali ini dibiarkan keluar oleh Nur Azman. Satu pengamatan yang baik. Membawa mata yang kedua untuk pasukan Malaysia. Masih lagi ketinggalan 5 mata. Cuba melakukan ace. Namun keluar. Servis berpindah semula buat kali kedua. Servis pertama gagal meraih mata. Bagaimana baki tiga servis berikutnya ini buat kali yang kedua. 2-7. Iya, Malaysia sangkut lagi. Sangkut di jaring. Servis Nur Azman Abdul Hamid lazimnya memercikkan kelajuan yang suka diangkat lawan. Apakah balingan yang dilakukan oleh Nur Syahrudin Madgani, lambungannya tidak tepat ataupun tidak begitu selesa buat Nur Azman? Ya, mungkin juga. Nur Azman tidak dapat memberi satu servis yang baik. Satu set up yang baik dipukul dengan begitu tajam oleh Ponchai Kakyaw, killer pasukan Thailand di sana. Gagal diangkat oleh Farhan Adam. Perhatikan lonjakan Ponchai Kakyaw. Tinggi dia melonjak. Dia melonjak. Rasa saya lonjakan badan dia melebihi daripada ketinggian net gelanggang dia. Ponchai blocking Nur Syahrudin terus tidak menjadi. Untuk Thailand meraih mata yang ke-10, meninggalkan Malaysia 10-2 di set yang pertama. Pasukan wanita Thailand sebentar tadi menewaskan Vietnam untuk muncul juara kategori wanita. Dan kini pasukan regu lelaki mereka memburu kejuaraan kategori lelaki. Peluang untuk bagaimana? Mata untuk Thailand. Pengadil Lop Shamsul Kaha memberikan mata untuk pasukan Thailand. Apakah lebih timbangan atau apa yang berlaku tadi, Nordin? Ya, rejaman yang dilakukan oleh Nur Syahrudin tidak lepas. Tersangkut di jaring. 11-2. Cantik diangkat oleh Azman. Nur Syahrudin diselamatkan. Namun bola mungkin terkena badan tekel tangan tadi Sriwatsaka. Satu lipasan tajam dilakukan oleh Nur Syahrudin Madgani. Kemas dia melakukan libasan
Bila negara berusia 24 tahun ini mempunyai taktik libasan yang begitu baik. 11-3. Setap yang baik dari Farhan. Cuba melakukan bola tap tapi tidak lepas. Dia cuba melakukan tapakan di bahagian depan jaring. Namun tolakan itu tidak begitu kuat. Hom Chai sudah pun naik untuk melakukan blocking. 12-3. Satu laluan mudah dimiliki oleh pasukan Thailand nampaknya di set yang pertama. Azman servisnya sebentar tadi tidak menjadi. Kita harap selepas ini servis Azman akan menjunam laju ke gelanggang lawan. Diangkat oleh Pom Chai. Patarapong Yupadi, Pom Chai. Ia melakukan satu tapakan mengelirukan blocking yang dilakukan oleh Nur Syahrudin. Di bahagian depan, tapakan itu dilakukan. Kedudukan lonjakan blocking Syahrudin berada di sedikit ke sebelah kiri. Sudah pun 13-3, Thailand mendahului pasukan Malaysia. Diangkat oleh Sri Watsaka. Pom Chai Kau Kiao. Semakin tajam, semakin laju nampaknya libasan yang dilakukan oleh killer utama pasukan Thailand, Pom Chai Kau Kiao. Ketika mereka mengatakan sistem 15 mata akan menggugat kibawaan mereka, namun nampaknya Thailand memperkemaskan persembahannya menghadapi Malaysia. Mata akhir untuk Thailand. 14-3 servis di tangan Malaysia. Pom Chai Kau Kiao naik. Diselamatkan oleh Farhan. Oh, sayang. Satu tindakan menyelamat yang baik. Namun penyudahan libasan Nur Syahrudin Maghani tidak menjadi. Bagaimana anda melihat aksi tadi, Nurdin? Ya, satu situasi yang agak genting juga tadi. Bagaimana Farhan dapat mengambil bola tersebut walaupun ada rintangan di situ, skop, ada papan tanda, tapi beliau masih dapat lagi membuat hantaran. Tetapi rejaman Nur Syahrudin terkandas di jaring. Satu servis melencong tajam masuk ke sebelah kiri gelanggang negara untuk Thailand mencapai kemenangan 15-4 di set yang pertama dalam tempoh 12 minit. Maka set yang kedua penting untuk pasukan Malaysia melakukan kebangkitan. Dan nampaknya Thailand akan membawa masuk Anwar Chaichana di set yang ke dua nanti mungkin. Namun itu belum dapat dipastikan. Inilah sebahagian daripada aksi-aksi menarik di set yang pertama. Saksikan libasan-libasan Pom Chai Kau Kiao terus menjunam ke gelanggang pasukan Malaysia. Kita sedang menyaksikan perlawanan akhir kejohanan sepak takraw Piala Dunia Istaf 2011 di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Thailand. Set pertama sebentar tadi dimenangi oleh Thailand 15-4 dalam masa 12 minit. Tiga kali Sri Watsaka melakukan servis ace sebentar tadi di set yang pertama. Jurulatih mereka Kamal Tan Kim Hong memberikan petunjuk sesuatu untuk perjalanan di set yang kedua. Sambil Ahmad Jais Bangrum serta Jamaluddin Hassan turut memberikan panduan bagaimana menghadapi Thailand di set yang kedua nanti. Edogu dikekalkan, tidak ada pertukaran oleh kedua-dua pasukan.
Malaysia terus mengekalkan Nasharuddin Madgani selaku killer, Nur Azman Abdul Hamid selaku tekong dan Farhan Adam selaku apit kiri. Nur Azman Abdul Hamid, come on tekong, kedengaran di Stadium PT Wangsa Kuala Lumpur. Lambangan dari Nasharuddin Madgani. Thailand menanti. Servis Azman cantik kali ini. Bongcai. Oh, laju. Teknik libasannya menarik, Nordin. Ya, satu lompatan yang cukup tinggi. Membuang badannya di udara. Dan melakukan satu rejaman. Betul-betul di bulatan tekong. Dia dapat diambil oleh Farhan Adam. Pida Regu Negara. 0-1. Kandas sekali lagi dari Nur Azman. Servis Nur Azman kandas dicaring memberikan mata yang kedua. Kita harap Nur Azman Abdul Hamid mampu menyerap tekanan. 0-2. Servis yang ketiga terakhir di set pertama di awal perlawanan. Di set yang kedua di awal perlawanan. Oh, cantik dari Nur Azman diangkat. Disudahkan dengan sempurna oleh Pom Chai Kau Kiao. Sungguh pun Nur Sharuddin naik untuk melakukan blocking. 3-0 Thailand. Mengutip mata dari servis yang dimiliki oleh pasukan Malaysia, Nordin. Ya. Yeah. Ya, yeah, okey. Three. 3-0. Ya, masa pertama bagi Regu Malaysia. Kesilapan daripada servis tekong Thailand yang tidak melepas sejarah. Tarapong Yupadi apit kiri pasukan Thailand. Dia juga boleh melakukan lipas. Satu servis ace yang dilakukan oleh tekong Thailand. Cantik, laju menuju ke sasaran di celah antara tekong dan apit kanan. Kelihatan sebentar tadi Nur Sharuddin mungkin menjangkakan Azman akan mengangkat, namun servis itu laju. Mata keempat untuk Thailand. 4-1. Tidak lepas servis Sriwansaka. 2-4. Pemain-pemain negara perlu menyimpulkan kesepaduan kombinasi mereka untuk menghadapi servis laju yang dilakukan oleh Sriwansaka serta rembatan ataupun libasan Poncat Kakiao sebentar tadi yang kelihatan menjunam tajam ke gelanggang pasukan negara. 2-4 set yang kedua. Tidak masuk dari Nur Azman. Sesuatu yang tidak kena nampaknya pada servis Nur Azman Abdul Hamid pada perlawanan akhir ketika ini, Nordin. Ya. Banyak servis-servis yang dilakukannya terkandas ataupun bola keluar. Dua, lima. Malaysia memberikan mata-mata mudah kepada pasukan Thailand. Servis Nur Azman tidak menjadi. Kita harap dia mampu tenang dan berjaya menumpukan perhatiannya kepada pelawat ini. Dia adalah tekong yang berwibawa. Namun pelawat menentang Thailand secara tiba-tiba. Memercikkan, menghadirkan servis yang tidak menjadi dari Nur Azman Abdul Hamid. Ini cabaran yang perlu diatasi oleh pemain-pemain pasukan negara.
Dan nampaknya pertukaran akhirnya dilakukan oleh pengurus Pascha Malaysia dan jurulatih Ahmad Jais Bahrom. Tekong Muhammad Syazwan Hussein dibawa masuk. Dan Malaysia akan merehatkan Nur Azman Abdul Hamid. Apa yang dipamerkan oleh pasukan negara kita pada set pertama dan sebentar tadi sebenarnya bukanlah aksi sebenar mereka, ya Nordin? Ya, di luar kemampuan pemain-pemain, terutamanya Azman. Apabila servisnya beberapa kali terkandas dan juga keluar. Di set pertama tidak dapat mengambil servis yang dilakukan oleh regu tekan Thailand. Di set kedua, dia telah beberapa kali servisnya sangkut di jaring. Apapun, kita mengucapkan syabas untuk Azman. Biarpun posisi tekongnya terpaksa ditukar kepada Muhammad Syazwan Hussein, namun kesepaduan perjuangan semangat itu tetap bersama. Dan kita harap Muhammad Syazwan Hussein mampu menghadirkan persembahan yang mantap menghadapi asalkan Thailand ketika ini. Servis pertama yang akan dilakukan oleh tekong kedua negara Muhammad Syazwan Hussein, pemuda dari Terengganu. Oh, cantik. Diangkat oleh Sriwat Pomchai Kachiao. Servis Syazwan sudah pun nampak menjadi. Namun, perhatikan Nordin bagaimana Pomchai Kachiao mematikan rally itu melalui satu taktik libasan yang kemas. Ya, satu lambungan badan yang cukup tinggi dan juga taktik libasan yang baik. Abik kanan regu Thailand ini. Satu servis drop yang baik. Ya, meniti atas jaring, terkena jaring. 8-2 Thailand mendahului Pascha Malaysia di set yang kedua setelah menang set yang pertama 15-4. Syazwan Hussein, Muhammad Syazwan Hussein dibawa masuk menggantikan Nur Azman Abdul Hamid selaku tekong sebentar tadi. Cantik ditampan oleh Nur Syaldin. Ya, satu hadangan yang baik dilakukan oleh apik kanan Thailand. Libasan Nur Syahrudin Muhammad Ghani berjaya ditampan oleh Pomchai Kachiao untuk Thailand meraih mata yang ke-9. 9-2 ketika ini. Servis Sriwat Saka sangkut di jaring, memberikan mata yang ketiga untuk Pascha Malaysia. Mereka akan bermain dalam 5 set. Pasukan yang memenangi 3 set pertama akan muncul juara. Servis kali kedua buat Muhammad Syazwan Hussein. Kemas servisnya. Tapakan oleh Patarapong Yupadi. Memberikan mata yang ke-10 gagal dijawab oleh regu negara. Blocking sudah pun berjaya dilakukan, namun lantunan balik mengelirukan kawalan pemain-pemain negara. 3-10 servis kali kedua dari Muhammad Syazwan Hussein. Servis itu keluar laju. Bagaimana Nordin anda melihat? Servis itu servis yang baik, tetapi menuju ke sasaran, tetapi keluar di garisan baseline di belakang. 11-3 Thailand mendahului Pascha Malaysia.
menang 15-4 di set yang pertama. 11. Servis Shazwan nampak menarik. Fontai naik lagi dan menamatkan. Bola yang berlega di udara dengan satu libasan yang laju. Satu teknik libasan, lonjakan tinggi. Blocking tidak menjadi dari Nosharuddin Madgani. 12-3. 12-3. Keluar servis daripada Tekong Thailand tadi. 4-12. Oh, 13. Servis itu masuk. Ayah Norin. Masuk. 13-3. Masuk. Tidak masuk keluar. 4-12. 14. Oh, maafkan saya. 12-4. Oh, gagal diangkat. Bola meniti jaring, mengelirukan kawalan Muhammad Shazwan Hussein. Dia sudah pun berjaya menampan bola itu namun tidak naik. 79 km kelajuan servis Sriwat Saka. Kini Thailand sudah pun berkedudukan 13-4. Nadim. Oh. Mencari mata yang ke-14. Kandas. Norden, kita melihat dan kita dah mampu menilai juga bahawa pemain-pemain negara kita mempunyai teknik yang boleh kita katakan agak seimbang dengan pasukan pemain-pemain Thailand. Ya. Yeah. Namun, apakah anda rasa bahang pertandingan akhir ini gagal dihadapi oleh pemain-pemain negara? Mungkin juga dengan keadaan perlawanan akhir, mereka tidak dapat menyesuaikan keadaan dengan keadaan penonton ke, dengan kehendak penonton kan, untuk mendapatkan satu permainan yang terbaik bagi mereka. Sudah pun di mata akhir pasukan Thailand. Servis di tangan Malaysia namun mata akhir ada pada Thailand. 5-14. Pom Chai keluar. 6-14. Thailand berkedudukan selesa. Regu negara menghadapi saya kira pendakian yang tinggi untuk didaki bagi mengejar kedudukan mata pasukan Thailand yang jauh di depan. Thailand memerlukan satu lagi mata untuk memenangi perlawanan set yang kedua. 6-14. Time out Thailand. 1 minit. Time out diminta oleh pasukan Thailand untuk menenangkan keadaan pada penghujung saingan kedudukan Malaysia 6 Thailand 14. Sekiranya kita tewas di set yang kedua ini Nordin, set yang ketiga masih ada lagi perjuangan yang perlu dilakukan. Ya, betul itu Syakir. Kita perlu memperkemaskan lagi kawalan gelanggang, servis daripada Tekong, daripada servisnya untuk memenangi set ketiga. Dalam permainan sukan sepak takraw, tanpa menidakkan kebolehan apit kiri, namun dua pemain kita utama isap, iaitu Tekong dan juga Kila lebih diperlukan untuk mempunyai kemahirannya yang tersendiri. Kerana melalui servis-servis cantik Tekong, servis kemas Tekong serta libasan-libasan tajam Kila, maka pasukan yang memiliki ramuan itu merupakan pasukan yang kerap menamatkan kejohanan dengan kejayaan. Ya, betul itu Syakir. Leading 4-6-14. Game point 14. Mata akhir untuk Thailand.
keluar servis yang dilakukan oleh Muhammad Syazwan Hussein. Maka Thailand menyimpul kemenangan di set yang kedua 15-6, 15-4 di set yang pertama. Namun apa yang boleh saya katakan, Nordin, persembahan pasukan Regu Negara tidak menjadi pada pelanan dua set awal sebentar tadi. Ya, kita servis kita tidak menjadi dan juga first ball kita tidak dapat mengambil servis daripada pihak lawan. Ini memberikan mata mudah kepada pihak lawan Regu Thailand untuk memenangi regu set yang pertama dan juga set yang kedua. Dengan kalau kita lihat daripada mata, amat jauh 15-4 dan juga 15-6. Sebahagian daripada aksi-aksi menarik pada set yang kedua menyaksikan Regu Negara kita tewas 6-15. Masih ada lagi harapan untuk mereka meneruskan perjuangan di set yang ketiga, set yang perlu dimenangi. Perjalanan hidup mati untuk pasukan Regu Negara kita di set yang ketiga. Kemenangan di set yang ketiga akan membuka laluan untuk meneruskannya di set yang keempat. Dan seandainya set yang keempat kita menang, maka set yang kelima akan menjadi titik tolak penentuan. Anuar China, killer pasukan Thailand, antara dia dan juga Pomchat Kakiao, kedua-duanya dilihat mempunyai kebolehan yang sama. Manakala Tekong Kriang Krai Kong Mian ini juga memiliki teknik servis yang begitu baik. Sebenarnya kebolehan serupa dimiliki oleh regu pemain-pemain negara kita. Namun saya kira mungkin faktor gelanggang sendiri, tekanan dihadapi oleh pemain-pemain negara, Nordin. Ya, betul-betul memberi tekanan kepada pemain-pemain untuk menghadapi Thailand. Set yang ketiga akan dijalankan. Thailand akan memulakan servis. Sri Watsaka. Servis kandas di jaring. Mata pertama dari servis yang pertama pasukan Thailand memberikan satu mata pertama untuk Malaysia. Pemain perlu memberi tumpuan kepada servis yang akan dibuat oleh pemain Thailand. Oh, sayang tindakan Syarudin Madgani, killer pasukan Malaysia. Dia sudah mengawal kemas. Namun dia cuba mencari penjuru di sebelah kanan ketika Pomchai berlari untuk melakukan blocking. Satu sama. Diangkat cantik Rasharudin. Satu halangan yang adalah yang baik dilakukan oleh leader, oleh killer Thailand. Nampaknya serba tidak menjadi, libasan berjaya ditampan, dihalang. Usaha pasukan Malaysia memburu mata diberi tentangan oleh pasukan Thailand. 1-2 ketika ini. Kita boleh lihat bagaimana Muhammad Syazwan membuat servis yang baik, mendapatkan satu mata lagi untuk Regu Negara. Servis-servis tajam sebegitulah yang perlu ditingkatkan oleh pasukan Malaysia ketika ini. Set penting, set yang ketiga. 2-2 kedudukan menunjukkan ada tanda-tanda kebangkitan. Pomchat naik dan melakukan rejaman. Setakat ini, Nordin, belum ada lagi libasan yang dilakukan oleh Pomchai Kakiao itu berjaya dihalang, yeah, oleh pemain negara. Yeah.
blocking yang dilakukan. Berjaya dilepasi. 3-2. Masih ada lagi servis untuk pasukan Malaysia. 2-3. Satu mata Malaysia ketinggalan. Tidak lepas dari Muhammad Syazwan Hussein. Tekong pasukan Malaysia. Servisnya sekali lagi sangkut di jaring. Empat dua, servis sudah pun berpindah tangan untuk pasukan Thailand. Kata diangkat oleh Farhan Nosyaruddin. Kali ini rejaman yang dilakukan oleh Nosyaruddin Madgani berjaya memberikan mata tajam meluncur ke gelanggang lawan. Satu libasan yang kemas dari Nosyaruddin Madgani. Diangkat cantik. Diumpan baik. Libasan tepat dilakukan oleh Nosyaruddin Madgani kali ini. Kekemasan sebegitulah yang perlu diteruskan oleh regu negara kita, Nordin. Iya. Dapat mengangkat servis Thailand dengan kemas. Farhan membuat hantaran dan Nosyaruddin membuat satu rejaman. Kombinasi yang baik. 4-4. Diangkat oleh Nosyaruddin sekali lagi. Kini pukulan Nosyaruddin Madgani sudah pun berbisa, semakin bertenaga. Ya, kita dapat lihat daripada servis Thailand tadi dapat diangkat dengan baik. Satu hantaran yang baik dan satu rejaman yang baik. Itu menghasilkan satu keputusan yang baik. Mendapat mata dan mendahului dengan mata dengan 5-4. 5-4 ketika ini. Thailand menang 2 set awal. Set ketiga perlu dimenangi oleh pasukan Malaysia. Perhatikan bagaimana tajamnya libasan Hong Chai Kau Kiao itu, Nordin. Ya, sungguh tinggi. Tidak tercapai oleh Nosyaruddin untuk membuat blocking. Oh, tinggi dia melonjakkan badannya. Melonjakkan badannya. Separuh dari badannya. Rasa saya melepasi jaring. Itu memberikan kelebihan untuk Hong Chai Kau Kiao naik untuk melakukan libasan. Dia mempunyai ketinggian rasa saya dalam 1.90. Apabila dia membuat loncatan, dia akan bertambah tinggi lagi melepasi jaring. Satu lagi libasan tajam dilakukan oleh Hong Chai Kau Kiao. Dan yang perlu juga kita perhatikan, Nordin, bagaimana servis Muhammad Syazwan Hussein biarpun lepas namun diangkat mudah oleh Sriwat Saka. Ya, begitu mudah sekali. Yang memberikan kelebihan untuk Thailand mengutip mata demi mata melalui servis yang dimiliki oleh pasukan Malaysia. Ya. 5-6. Servis masih di tangan Malaysia. Set yang ketiga. Kali ini kandas pula servis Muhammad Syazwan Hussein. Memberikan mata yang ketujuh untuk pasukan Thailand pada perhitungan akhir kejohanan sepak takraw Piala Dunia Istaf 2011. Servis pertama Thailand pada kedudukan 7-5.
dikawal oleh Farhan Nur Syardin. Ya. Satu hantaran yang baik, satu rejaman yang baik yang dilakukan oleh Nur Syardin. Pasukan negara kita perlu mengangkat setiap servis yang dilakukan oleh Sri Warsaka. Dan kita harap Nur Syardin Madgani mampu melakukan tindakan penjudah. Sambil itu, Thailand memasukkan Anwar Chai Chana selaku kila kedua, menggantikan tekong mereka Sri Warsaka. Ini bermakna Kriang Krai Kiong Man yang dibawa masuk, bukan Anwar Chai Chana. Maka nampaknya Thailand menyedari ada sedikit kekurangan pada Sri Warsaka. Mereka tidak mahu set yang ketiga ini dimiliki oleh Malaysia. Ya, betul itu. Jurulatih Kamol menukar tekong, memasukkan tekong Krang Kai untuk menggantikan tekong. Apakah bola itu masuk? Cantik masuk. 7-7. Malaysia semakin bangkit dan perlu bangkit untuk memenangi set yang ketiga setelah tewas 2 set awal. Servis kedua untuk Kriang Krai Kiong Mian. Perhatikan teknik dia menanti lambungan. Oh, tajam. Ya, tajam, sungguh laju. Satu servis kuda. Ya, betul. Sehingga tidak dapat diangkat oleh Sazwan. Ketepatan lambungan perlu ada pada tekong untuk menerima lambungan dari apit kanan. Iya. Servis kini di tangan pasukan Malaysia pada kedudukan 7-8. Kita harap ketiga-tiga servis mampu digunakan dengan baik untuk meraih 3 mata. Ditampan, dikawal dan diserang. Nur Syardin Madgani tidak mahu menunggu lama. Setelah Farhan berjaya melakukan umpanan, dia berjaya mengelirukan kawalan Kriang Krai Kaung Mian untuk Malaysia mengikat semula kedudukan menjadi 8-8 di set yang ketiga. Set penting, set hidup mati untuk regu Malaysia. Ya, ya, Syauki. Kandas dari Muhammad Syazwan Hussein kehilangan satu mata. Thailand kembali mendahului 9-8 pada set yang ketiga. Servis tekong negara Muhammad Syazwan Hussein sangkut di jaring. Masih ada lagi satu servis yang perlu digunakan oleh Muhammad Syazwan Hussein untuk mencari mata yang ke-9 untuk merantai semula pasukan Thailand. 8-9. Diangkat lawan. Bom Chai naik. Oh, sayang gagal diangkat sempurna oleh Muhammad Syazwan Hussein. Di mana saja kedudukan bola, biar di depan maupun di belakang, Pon Chai Kakiao naik untuk melakukan libasan. Time out diambil oleh pasukan regu Thailand. 10-8 Thailand mendahului pasukan Malaysia di set yang ketiga. Set yang akan menentukan segala-galanya. Mahkota kejuaraan sepak takraw Piala Dunia Istaf 2011 semakin dekat untuk Thailand. Jurulatih mereka Kamol Tan Kim Hong melakukan satu pertukaran
sebentar tadi melihatkan Sriwat Saka dan membawa masuk Kriang Krai Kuang Mian. Pengurus dan juga jurulatih Pasukan Negara Jamaluddin Hassan selaku pengurus, Ahmad Jais Bahrom sedikit memberikan panduan kepada ketiga-tiga pemain negara. Mereka perlu tenang dan bersemangat untuk menghadapi pasukan Thailand pada baki pertembungan di set yang ketiga ini. Thailand memerlukan 5 lagi mata untuk muncul juara. Malaysia perlu memenangi set yang ketiga. 8-10 kedudukan semasa. Servis kini di tangan Thailand. Sekiranya mereka mengumpul 3 mata, bermakna mereka meraih 13 mata untuk merapatkan kedudukan akhir. Kriang Krai Kuang Mian sudah pun membuka rentak. Nor Sharbin. Satu rembatan yang gagal ditampan oleh Pom Chai Khao Khiao. Blockingnya tidak menjadi. Perhatikan bagaimana taktik libasan menarik dari Nor Sharbin Madgani untuk menghadirkan mata yang ke-9 dari servis pertama pasukan Thailand pada kedudukan 10-9 ketika ini. Kriang Krai Kuang Mian menarik kaki ke bahagian belakang. Servisnya tajam diangkat baik oleh Muhammad Syazwan Nor Sharbin. Oh, gagal dikawal semula oleh Farhan. Thailand meraih mata yang ke-11. Melangkah satu mata. Kini memburu 4 mata saja lagi untuk menamatkan perjuangan mereka. Sengit perhitungan akhir yang kita harapkan Nordin, saya kira belum ataupun tidak berlaku. Ya, betul Syauki. Regu negara kita mungkin sedikit tertekan pada perlawanan ini. Ya, regu Thailand menguasai ketiga-tiga set. Satu servis yang menarik dilakukan oleh Kriang Krai Kuang Mian untuk memberikan mata yang ke-12. 3 lagi mata dan sekiranya 3 servis yang akan dilakukan oleh Malaysia tidak dimanfaatkan oleh regu negara, maka Thailand akan mengakhiri perjuangan mereka selaku juara. Time out diminta seketika oleh pasukan Malaysia untuk mengumpul ketenangan bagi meneruskan perjuangan. Bagi Thailand, 2 kemenangan awal, 15-4 dalam masa 12 minit di set yang pertama, 15-6 dalam masa 15 minit di set yang kedua, memberikan mereka keyakinan untuk beraksi pada set ketiga. Dan kelebihan mendahului Malaysia 12-9 ketika ini pasti memberikan lebih tekanan saya kira kepada regu negara. Apapun, permainan sebenar belum tamat. Kita harap Nor Sharbin, Farhan dan juga Syazwan mampu menyerap segala tekanan yang ada. Servis pada kedudukan 9-12. Okey. Nombor 5 lebih. 9-2. Syazwan. Nordin. Ya, terkandas memberikan mata kepada regu Thailand. Thailand sudah pun menghampiri mata akhir. 13 yang pertama, 14 yang kedua, 15 penutup segala cerita. 9-13. Pasukan negara ketinggalan 4 mata ketika memerlukan kemenangan di set yang ketiga.
Dicungkil di sana oleh Pom Chai. Oh, dia melakukan muslihat. Dia tidak melakukan libasan tajam, namun memilih untuk melakukan tapakan bagi Thailand meraih mata akhir 14-9 ketika ini, ketika Malaysia memegang servis yang ketiga, servis akhir. Satu lagi mata dicari oleh pasukan Thailand ketika ini. Pom Chai Kakiao ini merupakan antara pemusnah utama. Ya, ini cantik. Cantik servis yang dilakukan oleh Mohamed Sazwan. 10-14, Malaysia cuba mengumpul kekuatan untuk bangkit pada set yang ketiga. Namun advantage kini kembali kepada pasukan Thailand kerana mereka akan memegang servis pada kedudukan 14-10. Regu Malaysia perlu memungkut 3 mata daripada servis yang akan dilakukan oleh regu Thailand. Kerang-kerai Kuang Mian menarik kaki ke belakang untuk menerima lambungan dari Pom Chai Kau Kiao. Diangkat cantik Nur Syarudin. Oh, iya, cantik tadi. Kawalan sedemikian rupa sebenarnya dari awal perlu dilakukan. Iya. Satu libasan yang menarik dilakukan oleh Nur Syarudin Muhammad Ghani untuk memberikan mata yang ke-11. Sungguh berdebar kedudukan semasa ketika ini. Kerang-kerai Kong Mian menanti. Pom Chai melakukan lambungan. Ah, itu dia. Ah, itu dia. Satu servis yang baik yang dilakukan oleh Kerang-kerai. Kerang-kerai Kong Mian akhirnya menghadirkan servis tajamnya yang gagal diangkat oleh Nur Syarudin Madgani. Maka tamat perjuangan pasukan Malaysia dan juga pasukan Thailand pada permainan 3 set untuk Thailand ditabalkan selaku juara, mengekalkan reputasi mereka sebagai jago dalam sukan sepak takraw di peringkat dunia. Apabila berjaya menamatkan cabaran pasukan Malaysia dalam permainan 3 set, 15-4 di set yang pertama, 15-6 set yang kedua, 15-11 dalam tempoh 20 minit. Thailand menyimpul kemenangan mutlak mereka 3-0 untuk menghancurkan harapan pasukan Malaysia pada pelawanan akhir petang ini. Jadi Nordin Sabarudin, selaku bekas tekong emas pasukan negara, bagaimana anda melihat secara keseluruhan prestasi dan kibawaan pasukan Malaysia pada kejuaraan ini? Ya, regu negara perlu memperkemaskan lagi daripada segi servis.